untuk para pembalap mekanik yang berlaga di Final Race. Dan jangan lupa untuk bersuara semuanya, untuk berdiri semuanya. Nanti juga ada kelas yang cukup menarik yang akan ditunggu juga oleh kelas-kelas kompetisi yang sudah dikembangkan. Tentunya nanti ada kelas yang akan menjadi tahun depan dan juga tersendiri dengan pengalaman yang luar biasa di KSF Lima ini. Sampai lintasan yang cukup berdebu mendapatkan kesulitan dari para crosser yang berlagak di kelas mekanik Indonesia tentunya.
Setelah ini akan hadir kelas Sesman, kelas yang paling ditunggu-tunggu para sekutara-sekutara se-Indonesia.